the program Music and Talk Show IBG Indie Bali Generation. Semoga malam hari ini semuanya dalam suasana sehat dan tanpa kurang satu apapun. Tentunya di malam hari ini di hari Minggu, saya berharap program Indie Bali Generation Bali TV ini masih bisa menjadi program terfavorit buat generasi-generasi milenial. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, seperti biasa di IBG Indie Bali Generation, saya mengingatkan kembali buat pemirsa Bali TV untuk memfollow Instagram kita di Indie Bali Generation Bali TV ya. Jadi kalian bisa mendaftarkan program ini gratis tanpa biaya apapun. Jadi sekali lagi, program ini gratis. Tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan juga buat media partner saya yang sudah mensupport program ini. Terima kasih buat Bali Music Gram dan juga Bali Music Underscore. Sukses selalu. Hari ini kan tamu-tamu saya yang spesial dari komunitas ini masih ada. Terus dari bintang tamu kita juga ada. All profesi, bisa jadi beliau adalah seorang musisi Bali. Bisa jadi mereka sudah menasional, kita tidak tahu. Atau mungkin bisa jadi yang pastinya saya berharap hari ini semuanya semoga tetap semangat sama seperti teman-teman saya ada di sini, luar biasa. Apa kabar semuanya, baik? Baik. Tepuk tangannya mana? Nah, sebelum mulai tepuk tangan buat band pengiring saya, Nada Bali Band. Sepertinya semua sudah siap, langsung saja saya akan panggilkan, ini dia band dari komunitas milenial kita yang keren banget, Ampibi Band. Tepuk tangan buat Ampibi. Oke, sudah ada Ampibi Band. Salam. Ajak nipat. Oke, ini band si mebading topong nih. Antara ya pengang atau yang kensing beragam ngerti. Oke, nyak lucu nyak. Nah, mau kok di acara ini lucu, yang lucu? Oke. Nah, kedek nama Luna. Oke, saya sudah kedatangan Ampibi Band. Empat anak muda yang menamakan diri Ampibi. Saya juga makin kepo, pemirsa Bali TV pasti makin kepo siapakah yang namanya empat muda yang menamakan dirinya Ampibi. Bisa perkenalan diri dulu, Om Sosiasu, saat malam. Luar biasa, Ampibi Band. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa perkenalkan diri kepada pemirsa Bali TV dan teman-teman saya di sini. Silakan. Oke, pemirsa, saya nama saya Warna, saya drummer dari Ampibi. Apa? Drummer. Namanya? Drummer. Namanya? Putu Arna. Putu Arna, drama. Oke. Putu Arna, drummer. Den malu beli santim loh. Oke. Oke. Semangat aja anak saat ini. Masuk TV rekonan anu. Semangat beli, semangat. Oh, semangat. Nah, sana lu ngejana sana don jaketnya. DJ beli jaket. Oke. Lengkap nih jaket nganggu, ya baju nganggu, celana nganggu, sepatu nganggu. Oke. Cawet nganggu, cawet. Oke, langsung saja perkenalkan diri. Silakan. Saya De Aris, megang di gitar vokal. Oke, De Aris gitar vokal. Memang beda ya aura-aura seorang vokalis gitu kan ya. Senyumnya juga nying gitu. Langsung ketika ngejengit, langsung ngejengit kelencing. Oke. Engken be 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 be. Nih nyamu belelengi asan ini. Beli beleng beli. Jimbaran. Oh, Jimbaran. Oke, okay, bisa perkenalkan diri okay, dulu. Oke, saya Ferry di bass. Oke okay, sih, tepuk tangan buat Ferry di bass. Munyine gede ajan. Oke, okay. Ferry asli Jimbaran. Umurnya kuda Ferry? Umur 23. Oh, 23 tepuk tangan, Benpok. Oke, okay. Ferry janin ngudiangkan ya nih gaya Per. Asung nganggur ya. Oh, asung karo nganggur, nasing kengken. Jani nganggur langsung masuk Bali TV, pemani jam pipi jali yuti man ya Joko. Asung karo, iya.
Li, main agak apa, Li? Leng tu ni biar oper lah kamu biar. Main agak motor. Oh, agak motor, oke. Okay. Motor apa, Li? Motor. Motor Honda. Merah atau berak? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini asane penunggun karang yang biasanya. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke, Om Sosiastu, saya Kevin di gitar. Luang nak dek, nak semangat dek, beli semangat. Om Sosiastu, saya Kevin di gitar. Nyen kada radan itu. Ulang ben pok beli. Saya keping di gitar. Keping. Kevin. Kevin di gitar gitu nah. Ulang ben pok beli. Saya Kevin di gitar. Nu masih tetap mentuh volumenya. Eh Kevin di gitar. Oke, Ampibi. Nah, pasti pemirsa Beli TV pada kepo Ampibi ini kalian aslinya dari mana bandnya nih? Jimbaran kah atau gimana? Jimbaran. Asli Jimbaran berarti. Kalian berempat Jimbaran. Oh, amazing champion. Tepuk tangan. Sudah berapa lama kalian untuk membuat band ini? Berapa lama kira-kira kalian berempat ini? Ampibi ini kan terbentuk tahun 2016. 2016, ya, okay. Di bulan Oktober. Mm-hmm. Ya. Artinya sudah lumayan lama ya, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah hampir 4 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, selama perjalanan 4 tahun ini, apa yang sudah kalian bisa buat untuk band kalian? Apakah kalian sudah menggarap album, single atau gimana? Kami sudah mempunyai single 4 single yang sudah direkod. 4 single yang sudah direkod, yang sudah dipublish juga? Ya, untuk satu udah rilis video klip. Uh-huh. Udah video klip satu. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018 loh. 2018, ya. Judulnya? Musisi Anti Frustasi. Musisi Anti Frustasi. Musisi Anti Frustasi. Yenda di musisi dan frustasi. Luang rekam gendingnya. Benyah di lagu ban, benyah lagu. Mokok pangman ke rekam gending di acara nenek. Ada nih nawang rekam penyanyi ada. Ada. Sing. Ada nih nawang rekam ada. Sing, sadar nih kenal. 200-an. Mering zaman pide lega rekam beda di penyanyi sing. Saja sing ada nawang rekam. Sebat yang kena rekam. Saya kengken, yang jelas lucu, saya lucu. Tepuk tangan. Dan pemirsa Beli TV di segmen yang pertama ini pasti kita akan break. Ampibi akan mempersiapkan lagu pertama ya, perform ya. Judulnya apa? Musisi Anti Frustasi. Oke, Musisi Anti Frustasi. Ini ciptaan dari Ampibi sendiri. Oke. Okay. 2018 artinya itu rilis ya. Yang menciptakan? Diaris. Vokalis. Oke, okay, Diaris. Oke, Diaris. Nah, saya semakin kepo dengan ya cerita-cerita di balik musisi sing dadi frustasi pokoknya. Oke, silakan berdiri teman-teman Ampibi akan perform. Ya, tepuk tangan buat Ampibi. Silakan bersiap-siap. Nah, pemirsa Beli TV, saya akan kembali di segmen saya yang kedua. Nah, di segmen saya yang kedua ini saya akan mendatangkan bintang tamu saya, musisi milenial. Selebgram juga dari Karangasem juga pernah saya undang ke sini juga pada saat itu gosipnya sih baru pulang dari Jepang dan jadi ngajak tunang nenek gede tau biasanya ngengkek ada yang gede di segmen yang kedua jangan kemana-mana tetap di IBG Indie Bali Generation. Jangan sampai hingga waktu pergi.
dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Dan masih bersama teman-teman saya ada di sini semuanya. Mana suaranya? Pokoknya malam hari ini ramai sekali. Dan sebelum saya akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan teman-teman saya yang tadi sudah perform dari MPB, silakan kembali MPB. Oke, silakan duduk kembali. Nah,
Ampibi santai dulu di sini ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol. Seperti janji saya tadi di segmen yang kedua, saya akan kembali menghadirkan tamu saya yang kira-kira setahun lalu sudah sempat mampir ke rumah saya. Dan sekarang kembali lagi akan saya undang karena musisi yang satu ini masih musisi baru tapi udah famous banget, sedang mengeluarkan single baru. Nah, ada yang tahu? Siapa? Siapa? Dari Karangasem. Ini dia, Alam Santosa. Silakan. Abli Alam Santosa. Bagus ganjeng oleh Karangasem. Aduh bagus, aduh truna, mari anu jomblo. Mau kok pang mangker ke magending ini? Nyak lu nyendraganya, nyak. Lu. Mokoknya luang sing luang-luang ke orang. Nyak lucu, nyak, nyak. Lucu, lucu. Put tangan bimbot mengenai. Baiklah. Beli Alam Santosa. Om Sosiasu, saat malam Beli Alam. Om Sosiasu, Beli Alam. Kita sudah ketemu pada saat itu 2019 kalau gak salah ya. Ya, betul. Oke, 2019 baru pulang dari Jepang. Dan pada saat itu sedang mengurus singlenya, dan tahun ini sudah merilis. Iya, awal tahun kemarin, awal bulan Januari. Oke. Okay. Sudah rilis. Judulnya? Judulnya Kepetengan. Ada petang aja sana gue. Ada petang. Nah, ngomongnya masalah kepetengan, kenapa Beli Alam memilih judulnya Kepetengan nih, apa nih? Ada apa dengan petang nih? Petang. Semua pada kipu. Oke, Niki, jadi Kepetengan ini diciptakan oleh salah satu musisi di Kintamani, okay, yaitu Surya Persida. Uh-huh. Kebetulan cerita lagunya tentang LDR-an. LDR. Ya, jadi okay, setelah sekian lama bersama-sama, uh-huh, kemudian terpisah dengan jarak, kemudian sang lelaki itu merasa hatinya kepetengan gitu. Oke. Okay. Kesepian. Ini sebuah curhatan seorang sang pencipta atau dari ini? Dari pencipta, tapi saya yang menghalusinasikan lagi. Oh gitu. Nah kalau ngomongin masalah, ini single berarti ya? Single berformat band atau emang solo? Saat ini masih solo. Karena di video klip itu terlihat ada mengajak beberapa teman-temannya ya? Ya itu sebagai pendukung support, okay, dari teman-teman semua. Siapa aja itu yang mendukung selama ini? Banyak dari komunitas Campah, mm-hmm, juga bantu support di sana, juga ada Kantenan Melah, mm-hmm, dan juga waktu rilis pun juga banyak musisi-musisi ya, yang okay, menghibur di acara saya. Dan juga beberapa media-media juga yang sudah mensupport program. Iya, ada Bali Musik. Sing ya. Iya, Bali Musik Gram, juga Insta Bali Musik, ada okay, Dewata Musik Bali juga. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Alam Santosa. Ngomongnya masalah perjalanan seorang Alam Santosa ini, pastinya pemirsa Beli TV yang memang mengikuti Instagram, YouTube atau sosial media ini pasti sudah kenal dengan seorang Alam Santosa karena suaranya ini benar-benar keren banget gitu kan ya, tinggi banget. Nah, boleh gak sedikit dinyanyiin tengannya nih Beli Alam? Dari rapnya aja ya? Boleh. Oke, siap-siap keprok-keprok. Coba malu. Lagunya dulu. Oh, oke, Beli Alam Santosa. Oh, angin petang, tegedang rindu niki, kabarin. Tunangan tiang sayang. Oke, situ aja dulu. Oke. Teman-teman dong. Kepetengan. Ini kan artinya apa ya? Merupakan awal daripada karir seorang Alam Santosa yang selama ini
dikenal sebagai selebgram gitu kan. Iya betul. Cover-cover lagu. Sekarang sudah memiliki lagu. Gimana ini? Apakah akan masih tetap untuk mengcover-cover atau akan stop fokus untuk promo? Jadi sambil jalan ya. Hmm. Jadi sebelum garap ke single kedua ada waktu luang tetap okay. Buat cover untuk konten YouTube juga. Berarti akan ada single kedua lagi? Ya akan berlanjut. Oke. Kalau ciptaannya apakah masih dari Surya Prasada atau gimana? Ya mungkin saat ini Tiang sudah mulai coba-coba menulis lagu ya. Oh coba. Jadi, menulis lagu sendiri ya. Luar biasa. Atau mungkin dari ciptaan Lang Lang Buana mungkin? Ya mungkin nanti di luar. Oh ini. Mungkin nanti kita bicarakan. Oke. Nah untuk promo nih gimana nih Beli Alap? Promonya kemana aja nih? Udah. Kebetulan saya memanfaatkan media sosial yang ada ya. Jadi di Instagram, di YouTube, dan juga di Facebook. Oke, okay. Radio-radio gimana? Sudah dirilis kah? Sudah kemarin baru bawa ke radio. Mungkin okay. Akan bisa di minggu-minggu request. Minggu-minggu inilah ya, yeah. Di minggu-minggu ini. Ke petengan, oke. Okay. Sukses selalu buat Beli Alap Santosa. Oke, okay, santai dulu di sini Beli Alap. Saya sekarang kembali ke Ampi B. Nah, Ampi B. Musisi sing dadi stres itu nih apa yang kan? Musisi anti frustasi. Kenapa memilih tematiknya musisi judulnya itu tematiknya tentang stres. Musisi sing dadi stres gitu. Kenapa memilih seperti itu? Makelu ya nenek, ngelenyang ya belum. Om wakapa, om palu. Oke, oke. Rocker tetap gitu, tapi judulnya musisi anti frustasi. Coba dinyanyiin sedikit refrennya mungkin. Vokalisnya pangman yang menggending vokalis. Okay. Beli musisi anti frustasi, nangeng yening soal tresna beli sing sangat ngerti. Beli musisi anti frustasi, anto ngaenang kayang jani beli nu pediti. Oke. Ya, yang jelas musisi anti frustasi alih gen moko ijo aja ada musisi anti frustasi. Nah, Bibi bengelah. Oke, ini promonya 2018 berarti ya. Sudah kemana aja promonya? Sudah pernah konser mungkin ke luar Bali, mungkin atau di Bali? Di Bali di mana aja? Kalau di Bali kami waktu ini konser di Lus Tabanan tahun 2000 berapa? 2019 ya. 2019 di ya Lus. Di Bali Rock Fest. Di Bali Rock Fest. Itu acara launching ada. Launching ada band. Beberapa ini ya. Oke. Okay. Terus selain itu Tabanan Jimbaran tepatnya. Jimbaran. Ya. Ya Hood Mangupure dulu di Jimbaran juga. Jimbaran juga. Oke, okay. Terus di Umah Raga. Ya, Umah Raga. Kebanyakan sih di rumah. Di rumah. Umah Raga. Kan Jani menggending. Ini di Bali TV ya. Tepuk tangan. Harus menjadi satu kebanggaan seperti halnya dengan Alam Santosa ya, merilis single launchingnya di Karangasem kan. Abi merilis single launchingnya di Jimbaran. Oke. Jadi ya semoga saja dengan hadirnya musisi-musisi milenial ini akan bisa lebih membangkitkan lagi generasi-generasi milenial tidak malu menyanyikan lagu-lagu Bali. Gimana teman-teman masih semangat? Oke, mana suaranya? Amazing champion. Beli Alap. Ya, Beli Alap.
kan apa akhirnya sudah dikenal oleh masyarakat ya, banyak dikenal oleh masyarakat. Ini Beli Alep sudah manggung kemana ini sekarang setelah mengeluarkan single ini, kemana aja manggungnya? Kalau manggung mungkin saya kebanyakan di acara wedding ya, acara wedding dan juga launching teman-teman juga di pembukaan warung atau resto juga. Kalau konser besar sih belum mungkin. Belum ya, Asungkara ya, semoga setelah ini ya. Karena saya juga ya karena saya juga sering ya, sering di wedding-wedding, di warung-warung sering saya ngalih nasi gratis, lumayan kan. Ada nak wedding raga teko kamu kelejur kita. Lumayan catering. Nyak lucu nyak. Lucu gede. Ampibi akan perform sesaat lagi ya. Oke, Ampibi akan perform lagu kedua. Judulnya apa? Benyah. Itu ciptaan kalian juga? Ya. Oke, nanti deh ngomongin masalah benyah-benyah. Pasti akan kalau benyah nenek kalian kan. Oke, silakan berdiri dan bersiap-siap. Ya, dadah. Beli Alep santai dulu di sini. Nanti kita akan korek-korek lagi singlenya tentang kepentengan. Nah, seperti apakah kepentengan itu? Dan saya akan kembali pemirsa Beli TV di segmen yang ketiga, tapi sebelumnya saya akan kembali buat pemirsa Beli TV untuk follow Instagram kita di @indiebalijenerationbalitv ya. Oke, saya akan kembali di segmen yang ketiga, jangan kembali, tetap di IBG Indie Bali Generation. Sing berubah rasa iraga menyama gemelanu menyama. Suka duka tetap menyama, mungkin sikal berubah. We'll be right back.
Di program ini Bali Generation masih bersama bintang tamu saya Alam Santosa from Karangasem dan juga Ampibi Band Amazing Champion. Nah, beli Alam promo nih pastinya sudah mulai ini akan menyasar ke radio-radio gitu kan ya. Ya kalau ke TV gimana nih beli promonya? Kalau ke TV ada sih sempat rencana mau sering-sering hadir di Bali TV juga. Oke. Okay. Selain itu ya mungkin cukup di radio dan mungkin media sosial pun juga udah. Media sosial dikecengin gitu ya. Asukara semoga dengan lagu Kepetengan ini akan kembali mengangkat popularitas seorang Alep Santosa yang awalnya hanya iseng nge-cover-cover, yeah. Terus banyak yang suka jadi selebgram. Nah, itu apa ya, Instagramnya udah kakaan atau mungkin caranya ngali follower, pang liu, keto, beli alap. Mungkin solusi terbaiknya bisa langsung beli aja, beli. Beli aja follower, banyak. Beli, udah raga. Aduh, ada nyen ya, Rodon. Oke, amin. Ini 200. Insap. Oke, halo. Oh, dagang. Dagang. S. Apa dinga? Oke, S. Sedia. S2, S0, S. Nah, makin apa? S2. Ada dagang S, beli alap. Alam Pibi ada dagang S. S berarti S ya buah gitu. S jeruk. S durian. S sama durian. Oh gitu, dagangnya soleh nih. S batu. S sama batu. Oke, nah ada batu. Oke. Ah, tadi boleh nyoba malah nyoba. Es apa aja boleh di sini oke. Oke, nene meja nih bangku nene. Ada dagang es masuk rumah raga biasa rumah raga ya. Sole kan ada penampakan sengken. Beli alap santai dulu api bisa. Ya, siap. Oke. Okay. Es apa, Pak? S. Nah, YS kan. YS, YS. Pang aman raga YS. YS. Nak sugih YS. Biasa, Pak, saya jualan di sini. Oke. Yeah, di kampung sini, Pak. Oh gitu, tumben raga nyengak yang orang biasa di kampung. Ada nanya, yes, ada. Oke, okay. Yes, oke. Okay. Kalau suami saya, Pak. Oke, okay. Oh udah punya suami, udah? Udah. Oh, udah, punya anak juga? Udah, kalau okay. Suami saya di DPR. Oh, oh, we.
di PR kok nama gae suami ini. Kalau anak-anaknya di mana? Anak saya dua, Pak. Oh, dua. Satu di kejaksaan. Oh, kejaksaan. Nih, tepuk tangan. Hebat, hebat. Terus di kejaksaan, DPR, terus ngapain ibu masih jualan? Gak apa-apa, kerja apa aja, yang penting kan halal. Oh, yang penting gak halal. Bisnesnya. Oh, luar biasa emang. Panas-panasan begini gak apa. Oke, okay. Yeh eh saja, yeh eh. Mereka juga sama kok, Pak. Oke, okay. Oh sama, mereka sama gitu. Ya, sama kayak saya, jualan es juga. Oh, oke. Nyak ya lucu tuh, nyak lucu ya. Oke. Nah, maklum. Oke, okay, di briefing, oke. Okay. Ada nenya S. Tamunya, Pak. Tamunya boleh. Oke, okay, beli alep, mau es apa beli alep? Cuma es jeruk. Mau es jeruk? Lagi batu. Oh, lagi batu. Harus mau. Kan ya. Es jeruk. Ya lep es jeruk kene. Oke, nih. Oke. Oh, es malu. Oke, es malu. Nih, doa sana. Viral saya ini. Oh, viral. Oh, jualan apa? Mereka minum nanti saya. Oh, gitu. Oke. Okay. Ah, nih ampibi nih. Es buah, susu, apa? Es susu, es durian, es durian, es susu, es susu, es susu. Susu. Oh, susu. Tawa ke daya ada deh lebih deh orang tuh. Oke, es. tabur agar nonton. Es durian kan, es durian. Tolong saya disiksa di sini. Es durian. Es durian, es buah, wow. es apel. Ini es nih. Diam dulu. Engker sih alasan dagang soleh, gede pesu, aduh. Kasihan aku, nanti aku tidak lucu, tak. Oke. Lebih dua orang. Oke. Dua ratusan. Es durian. Es durian. Aduh. Oke, mie saja yang apa durian. Oke. Es durian. Cuma durian. Nih es. Tuh durian nih. Oke. Bang, jadi petangan lu baca. Apa? Es batu. Okay. Kalau bermulih jawabnya. Tuh nih paling pojok es batu lah. Oke. Okay. Es. Oke. Okay. Esnya dulu. Oke, okay, es dulu. Es dulu. Oke. Okay. Kalau enggak berani bukan anak milenial. Oke. Okay. Gisyang. Es. Oh, batu. Meja ke ni yang tamu raga. Nah, bayar petangan benpon. Joget, jadi joget. Ya, aku kan ada profesi ini sejak ini. Ya, dagang es, ya, penari latar. Nih. Lagu Rita Sugiarto. Oh, Rita Sugiarto. Oke, musrik. Oke. Okay. Kalau ada makanan di meja, ambil jangan jangan kau makan. Kalau ada, dan malu di kamu sih, anda malu. Stop. Ada yang. Yang kerok dong. Ya lucunya. Lucu nih orang kalau saya. Kalau ada makanan. Kalau ada kopi yang khusus. Dabalu. Adek-adek, sabar. Bang, hidup tangan, Bipo. Kalau ada makanan di meja.
Sing. Kalau ada kopi. Yeah. Mulih kan bok, mulih kan bok. Angkat. Ini balucu. Pagende gak sektain benah kan ya. Maya. Ah di lantai 35. Pes raga. Ada. Ada. Beli. Kan carane ngulah nenek dagang aja dek. Soleh kan. Nah, SS. Mundur beli. Pak S. Oke, okay. Lalu, ya lucu ya, ya lucu. Oh, you guys. Wah, wah. Dengan itu nari olah, macam kuda nih. Waktu nih minum obat nih. Oh, nah. Tuh ada pis raga lantai 35. Aduh. Mau boleh, boleh. Nah. Bangkit tangan. Tutup ya, tutup nah. Ayo pulang yuk. Pak mana dagangan saya? Itu di lantai 35. Oh iya. Bayar tangan, Ben. Di sini. Ini gasnya. Nah, rago kene. Nah. Pasti ya, Bang, boleh. Boleh, boleh. Bayar tangan, Ben. Ya. Nyak, ya lucu tuh nih, nyak. Nah, pokoknya lucu, saya lucu, kete, tepuk tangan. Oke, nah, biasa beli alep gitu kan, kemarin ke rumah saya juga kayak gitu ya. Nah, ada gini tekel nih soleh-soleh gitu. Ya ngomongin masalah My Lovely Kija nih, kok hari ini gak diajak My Lovely? Siapa My Lovely? Yang aneh-aneh gede-gede nih, aneh-aneh. Hai guys, gitu, Kija. Lagi sibuk makan gini di kanan dia. Oh, lagi sibuk. Sibuk konten-konten Instagram. Oke. Okay. Semoga juga akan selalu sehat seperti itu ya, beli alep ya. Oke. Okay. Ya, nak saja sing tunang. beli alep aslinya jomblo ya, masih jomblo ya. Ya, bisa masih, dibilang jomblo, bisa dibilang sudah punya istri, bisa okay. Dibilang apa aja bisa. Oh, dibilang. Bisa dibilang apa aja. Tergantung situasi ya, situasi dan kondisi. Iya, betul. Oke. Okay. Menjani gimana nih? Alep. Gimana apa? Sekarang jomblo apa gimana nih? Sekarang ini di sini. Terserah beli alang bilangnya apa. Menampipi engkan ampipi. Ampipi jomblo, nu jomblo apa engkan? Kalau dia pribadi jomblo saat ini di sini. Oh, jomblo saat ini di sini. Sini. Oke, dadi. Bang itu pedangan, Bang. Yang pastinya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang sudah mampir ke rumah saya. Semoga saja dengan hadirnya di program ini akan bisa membuat kalian akan lebih dikenal lagi seperti itu ya. Single-singlenya akan lebih banyak disukai. Jangan lupa undang, kasih tahu teman-teman yang lain gitu. Pang, main-main melalui seimane lang-lang guano gitu. Pang masuk TV. Masuk Bali TV, luar biasa lo Bali TV ini, sangat mensupport generasi-generasi milenial. Tepuk tangan buat Bali TV. Dan pemirsa Bali TV tanpa terasa, 1 jam sudah saya menemani Anda di program Music and Talk Show Indie Bali Generation. Jangan lupa saksikan terus Indie Bali Generation hari Minggu di jam 9 malam. Tentunya saya mengucapkan terima kasih buat tamu-tamu saya, silakan berdiri dari Ampibi dan juga Alep Santosa. Oke. Setelah ini, Beli Alep Santosa akan menyanyikan lagu terbarunya yang berjudul Aku Petengah. Aku Petengah. Oke, abis liu durasi, kita akan kembali minggu depan. Saya Lang-Lang Buada pamit. Tuhan engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan hanya dia yang selalu ada.
Sudah ke adik itu sampun ke adik.